Tentri betul soalan tambahan saya. Sejauh mana daya tahan jalan yang berasaskan getah ini, terutama di negara kita yang terdedah dengan suasana iklim panas, hujan, banjir dan sebagainya, dan negara manakah selain daripada negara kita yang telah mempraktikkan jalan berasaskan getah, dan sejauh mana kajian dibuat terhadap jalan terutama di kawasan banjir yang lebih kukuh, lebih tahan yang berasaskan simen, apa perbandingannya? Minta penjelasan. Sebagai kementerian yang bertanggungjawab berhubung kait dengan teknikal, kita akan cuba pelbagai kaedah dan teknologi, termasuklah jalan menggunakan simen. Dan untuk menjawab berapa banyak negara telah menggunakan getah, saya kira negara China adalah sebuah negara yang banyak menggunakan getah. Cuma kaedah mereka gunakan berlainan, iaitu mereka menggunakan apa dikatakan bekas tayar yang tidak diguna diproses dan dicampurkan. Teknologi ini dah digunakan juga di Malaysia, terutama untuk membuat runway, lapangan terbang KLIA. Dan daripada sistem tersebut dapat membuktikan bahawa daya tahan jalan tersebut dapat bertahan lebih kurang 10 tahun tanpa maintenance. Berbanding dengan kaedah konvensional, life cycle dengan kaedah konvensional ialah 5 tahun. Jadi sebab itu kita sekarang ini apa yang kita gunakan ialah kaplam. Kaplam ialah getah beku yang diproses kemudian dicampur dengan asfalt. Kalau dari segi logiknya, getah lebih elastik, jadi ikatan kepada bitumen itu akan lebih kuat, dan ini diharapkan akan dapat memanjangkan tempoh hayat jalan tersebut. Sebab itu kita menjangkakan kalau daripada kajian awal, termasuk makmal lakukan dengan kajian rintis kita lakukan, kita menjangkakan jalan ini akan lebih tahan. Dan sebab itu yang kita memfokuskan tadi daya tahan supaya ianya dari segi dapat penjimatan, dari segi penyelenggaraan jalan. Kalau 10 tahun jalan dibuat tanpa penjagaan, sudah pasti ada penjimatan pada kerajaan dan juga lebih baik untuk kegunaan rakyat kita. Ini yang kita beri tumpuan. Dan diharapkan melalui projek rintis yang kita lakukan di dua tempat tadi, ianya akan memberi hasil kajian yang lebih konkret sebelum kita putuskan untuk laksanakan secara besaran. Sayugia kita ingatkan bahawa untuk tujuan ini bukan saja kita melihat pada kekuatan jalan tersebut, tapi juga kita nak melihat bahawa dengan adanya penggunaan getah ini, kita mengharapkan ianya dapat menstabilkan harga getah. Dan dengan itu akan membantu penoreh-penoreh getah, terutamanya pegebun kecil, supaya harga ini kekal dan akhirnya akan memberi pulangan pada penoreh getah. Itu juga matlamat kita, di samping dari segi technical aspect dan juga the financial aspect untuk kerajaan dan rakyat kita. Sekian, terima kasih. Mohon soalan.